Kejadiannya awalnya dari itu air dari parit, di atas bocor ke tebing. Bocor ke tebing itu sudah lama terjadi, bocornya sudah lama terjadi karena parit itu tidak ditembok. Terus di situ mungkin airnya, debit airnya terlalu banyak, terlalu apa, jadi tidak tahan menahan air di tebing itu, sehingga terjadi longsor. Harapan saya segera pemerintah saya mohon memperbaiki parit yang di atas, karena air yang di atas juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Parit yang di sungai yang di bawah juga airnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kebon Kai dan sekitarnya Desa Cilang Tonggol lah. Ya, gitu. Segera memperbaiki itu. Kalau tidak diperbaiki, akan terjadi longsor lagi.